sampai nak belajar menjahit ni. Sekarang alhamdulillah lah, saya boleh menjahit semua untuk keluarga yang utama dulu. Lepas ni saya, harapan saya, saya nak boleh ambil tempahan, tempahan luar. Dalam pembelajaran ini, kami berbagai ilmu telah kami tempah daripada cikgu dan kami sangat berasa seronok kerana cikgu tidak, apa orang kata, tak kedekut dengan ilmu. Jadi kami pun berasa bila kami bertanya dengan cikgu, cikgu mengajar kami dengan mengajar dengan begitu detail sekali sehingga kami boleh dapat faham apa yang cikgu ajar, sehingga sekarang apa yang cikgu ajar itu kami boleh praktiskan sendiri, membuat baju sendiri di rumah, kemudian mula mengambil tempahan. Untuk harapan kami seterusnya, mudah-mudahan selepas kami belajar daripada Empower, kami boleh mengembangkan bakat yang kami ada dan membuka kedai sendiri ataupun butik sendiri, insyaAllah. Alhamdulillah, permulaan peringkatnya memang susah, agak pening juga lah kan untuk kita fahami semua. Tapi selepas kita dah belajar, kita dah datang kelas semua, alhamdulillah boleh belajar lah, boleh ikuti apa yang cikgu ajar. Untuk setakat ni, apa yang kita orang dah belajar dengan cikgu dah sebenarnya dah alhamdulillah. Sekarang cerut, sekarang ni dah belajar untuk buat luar mengandung tak ya. So, pendapat saya lah untuk di sini, pengajaran ni sangat bagus. Cara cikgu mengajar pun efektif dan cara menggunakan kek-kek seperti pembaris semua pun bagus lah. Maknanya bagus untuk saya, maknanya lagi lebih menambahkan saya.